dia 10 makanan viral di TikTok yang wajib kamu coba. Siapa di antara kamu yang hobi kulineran dan eksplor berbagai tempat makan baru? Kalau ngomongin soal makanan, pasti nggak akan ada habisnya ya. Apalagi kalau kuliner tersebut dibanderong dengan harga terjangkau dan unik. Simak yuk. 1. Iga Panggang Panglima. Iga Panggang di Iga Panggang Panglima menghadirkan pengalaman kuliner yang menggoda dengan daging yang empuk dan cita rasa yang khas. Salah satu menu yang wajib dicoba adalah iga panggang original. Rasa garamnya terasa merata pada daging, namun tidak overpowering. 2. Domino's Pizza. Buat kamu yang doyan makan pizza, wajib banget cobain dua menu Domino's Pizza yang lagi viral di TikTok nih. Ada cheeseburger pizza American Pimenti Bolognese dengan saus keju dan bolognese yang berlimpah, serta double cheeseburger pizza American Pea Supreme Cheese dengan rasa asin gurih. 3. Lemper Holland Bakery. Dimana jadinya kalau jajanan pasar seperti lemper dijual oleh brand waralaba besar? Nah, sekarang kamu nggak perlu lagi penasaran, karena Holland Bakery sudah jual lemper versinya sendiri. Uniknya, lemper Holland Bakery punya isian ayam yang berlimpah, yang disusun bak sandwich. 4. Ramen Seirok ya. Salah satu makanan favoritmu adalah ramen? Ada ramen Seirok ya yang lagi viral di TikTok, karena menu-menunya memang enak-enak banget. Ramen di sini tuh creamy tapi nggak bikin enak jadi masih enak disantap. Karena banyak yang komen rasanya kurang pedas, kamu bisa request potongan cap. 5. Ikan Shisamo. Kamu sering makan di sushi teh? Sudah pernah cobain menu ikan shisamo belum? Tampilannya memang mirip sama ikan pindang, tapi rasanya jauh beda loh. Aromanya juga khas banget dan bisa dihidangkan dalam bentuk digoreng atau dibakar. 6. Malam Meifunda. Kalau kamu lagi di Bali dan tertarik coba makanan yang lagi viral, gak ada salahnya mampir ke Funda yang jual bakmi Cina dengan saus malahnya yang khas. Hidangan mie dengan bumbu malah khas Sichuan ini rasanya legit banget loh. 7. Ayam Penyet Cabe Hijau Asipit. Kuliner yang berlokasi di samping Plaza Indonesia ini viral karena cabe hijau yang dihidangkan bersama ayam penyetnya memang berlimpah banget. Waktu lagi viral-viralnya, makan di sini harus pakai nomor antrian loh. Tapi sekarang kamu bisa datang dan antre seperti biasa. 8. Boci Magnyos. Tahu nggak bakso aci apa yang paling viral di TikTok? Boci Magnyos adalah jawabannya. Punya tekstur yang kenyal, kuah yang gurih, dan berbagai pelengkap yang menggugah selera, Boci Magnyos menawarkan cita rasa yang berbeda dibanding bakso aci lainnya. 9. Bakso Malang Papaijo. Masih buat kamu yang suka makanan berkuah, kali ini ada bakso Malang Papaijo yang lagi viral. Saking banyaknya yang beli, bakso Malang di sini sudah habis jam 3 sore loh. Kalau kamu datang siang pun, kamu harus siap-siap antre. Tapi, gak bakal nyesal kalau cobain bakso ini. 10. King Takoyaki. Seru banget gak sih, kalau ada takoyaki jumbo yang isiannya gak pelit dan rasanya enak? Nah, sekarang kamu bisa cobain beli takoyaki super besar di King Takoyaki. Porsinya yang jumbo dijual dengan harga yang masih hokeko, jadi worth it. Itu dia 10 makanan viral di TikTok yang tengah digandrungi oleh para pecinta kuliner. Pastikan kamu sudah mencobanya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.